Kembali bersama kami pemirsa, 8 anggota siswa Dikcaba atau Pendidikan Calon Bintara Brimopori yang sedang mengikuti pendidikan di Gunung Ringgit di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terkena sambaran petir. 3 orang dikabarkan tewas sementara 5 lainnya luka-luka. Proses evakuasi korban saat ini sedang berlangsung. Sejumlah mobil ambulans telah disiapkan di depan pintu masuk pendakian Surya Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. 8 siswa sedang melakukan perjalanan bersama rombongan ke Gunung Weliring melalui Puncak Ringgit. Di tengah perjalanan, sekitar pukul 13.30, hujan lebat dan petir turun. 3 anggota Brimob tersambar petir, sementara 5 lainnya terluka. 3 siswa Brimob, yakni Wisnu Mukti, Freddy Kustianto, dan Rizky Setiawan Pratama.